Seperti seorang yang memandu, ya, seseorang yang memandu, dia perlu melihat ke arah depan. Dalam masa yang sama, dia ada rear view mirror, pandang cermin pandang sisi belakang, dan juga dia ada side mirror sebelah kiri dan juga kanannya. Baik, itu dijadikan pada kereta untuk kita fokus kepadanya ataupun kita fokus di hadapan kita ketika kita move forward. Ya. Kita perlu fokus ke depan. Kita perlukan tak side mirror? Sekali-sekala kita tengok untuk kita nak aware apa yang berlaku at our back. Okey. Dan kadang-kadang side mirror juga nampak anak-anak kita kat belakang. Ya, yeah, kita nampak family kita. Kereta saya tu saya beli cermin yang lain yang besar punya melengkung, semua saya boleh nampak. Bukan saya nampak kereta belakang, nampak family sekali. Alright. Semua family kita, dunia ni semua, semua adalah seperti side mirror tadi. Bukan untuk kita fokus. Setiap daripada individu dia ada perjalanan rohaninya tersendiri menuju Allah Subhanahu Wa Taala. We have to think how to move forward to Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tersangkut dengan problem-problem yang datang. Itu memang Allah sengaja datangkan. Itu package dunia ni. Kita tak boleh lari daripada package ni. Dia part and parcel dalam kehidupan dunia. Okey, kita terima dia kerana ia hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggikan darjat kita. Sebab tempat yang tidak ada musibah, tidak ada ujian, nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu bayangkan bagaimana tidak ada musibahnya. Kita ada sekurang-kurangnya ada 71 madu lagi dengan suami kita. Sebab orang yang paling sedikit dapat bidadari dalam syurga ada 72 orang bidadari. Dan kita dah termasuk padanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidak ada seorang pun yang cemburu antara satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang iri hati. Tidak ada seorang pun yang berdendam dengki. Di dunia ini bayangkan kalau dia kahwin nombor dua je. Macam mana? Macam mana keadaan hati kita? It's like end of the world. Betul? Tapi problem yang datang kepada kita bukan kita ambilnya sebagai end of the world. Sebab segala problem itu segalanya adalah asbab sahaja. Asbab-asbab untuk kita lalui atas dunia untuk tingkatkan lagi darjat kita. Kita perlu tahu aim kita di atas dunia ini adalah untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Kita nak bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Itu adalah puncak kenikmatan kita. Dan kita letakkan itu sebagai aim kita, sebagai goal kita. Maka apa sahaja yang kita lalui di atas dunia ini, yang pelbagai musibah, dengan ujian, dengan cubaan, dengan dugaan yang datang, yang melanda dan juga menimpa kita, jadikan ia sebagai asbab. Ia bukan maksud, tapi ini adalah asbab untuk sampaikan kita kepada maksud asal kita, matlamat akhir kita, iaitu berjumpa dengan Allah dan keadaan Allah reda dengan kita, dimasukkan dalam syurga Allah, dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita akan tersangkut apabila hati akan dicurahkan segalanya fokus kepada problem. Ya. Dia akan lebih bersandar kepada usaha dirinya sendiri. Dia sendiri akan cuba untuk menyelesaikan dirinya sendiri dengan bersandar kepada dirinya sendiri. Dan bukan semuanya jadi dan dia akan mudah berputus asa. Dan hati dia tak akan tenang selagi mana dia bersandar kepada dirinya sendiri. Hatinya bersandar kepada Allah. Hati dia fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala.